warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suci Lestari, NPM 0180410075, semester 4, Prodi Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Jadi, video kali ini saya akan menjelaskan tentang anak kelas Jingle Bridai. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hutani Tumbuhan Tinggi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Jingle Bridai, ciri-ciri umumnya, reproduksinya, serta ordo, famili, serta kelas. Ordo Jingle Bridai adalah ordo yang relatif sangat kecil, hanya memiliki 2 ordo dan 9 famili. Ordo Jingle Bridai ini herba, mempunyai daun yang berseri, akar basal, dan mempunyai pelepah di sampingnya. Ordo Jingle Bridai ini terdiri dari 2, yaitu pertama ordo Bromales, yang kedua adalah Jingle Briales. Ciri umum pada Jingle Bridai, pertama, pada ordo Bromales, daunnya terdiri dari tangkai dan helaian daun yang tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Pertulangan daun sejajar. Pada ordo Jingle Bridai, daunnya terdiri dari tangkai daun yang sangat kuat. Jadi tangkainya ini saling mendukung helaian daunnya. Kelipatan 3. Lepah dan mahkotanya berbeda jelas. Kadang-kadang mahkotanya tidak berukuran. Benang sari jumlahnya berkisar 1-6. Dan benang sari yang steril biasanya berbentuk mahkota. Buah kotak atau kapsul, berdaging atau beri. Liniuceum pada umumnya terdiri dari 3 dinding buah. Endospermanya mengandung 4. Jadi ada 2, yaitu secara generatif dan vegetatif. Berarti Jingle Bridai ini bisa melakukan reproduksi dengan dirinya sendiri maupun juga bisa dengan bantuan binatang lain. Ordo Jingle Bridai terdiri dari 2, yaitu Bromales dan Jingle Brales. Ordo yang memiliki 1 monokotil atau 1 famili. Nama familinya adalah Bromales. Yang pertama, benang sari terdiri dari 6 buah. Yang kedua, bunga radiasi. Daun tidak dapat dibedakan antara helai dan daun. Ordo Jingle Bridai adalah ordo yang habitusnya herba raksasa, memiliki daun dan bunga yang sangat besar dan biasanya ditemukan di daerah-daerah tropis seperti Indonesia. Jingle Bridai terdiri dari 8 famili, yaitu famili Muscaceae, yaitu suku pada pisang-pisangan atau ini adalah gambar contoh dari famili Muscaceae. Adapun klasifikasi dari salah satu spesies famili Muscaceae adalah sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Magnolivitae, kelas Liliopsida, ordo Jingle Bridai, famili Muscaceae, genus Musa, spesies Musa acuminatae. Famili Strelitziaceae adalah anggota pada tumbuhan yang berbunga. Ini adalah contoh tanaman dari famili Strelitziaceae. Pun klasifikasi dari contoh spesies famili Strelitziaceae adalah sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Magnolivitae, kelas Liliopsida, ordo Jingle Bridai, famili Strelitziaceae, genus Strelitzia, spesies Strelitzia reginae. Heliconiaceae adalah suku dari anggota tumbuhan berbunga. Ini adalah
contoh dari famili Heliocyniaceae. Klasifikasi contoh spesies famili Heliocyniaceae adalah Kingdom Plantae, divisi Magnolivita, kelas genus Heliocynia, spesies Heliocynia humilis. 4. Famili Lobiaceae adalah tumbuhan suku anggota berbunga. Ini adalah contoh dari Lilowiciae. Spesifikasi contoh spesies di atas adalah Kingdom Plant, Pisi Magnolivita, Keles Liliopsida, Ordo Gingebra, Genus Orchidata, spesies Orchidata Fimbriata. 5. Famili Gingebridae adalah tanaman yang hidup di daerah tropis atau subtropis. Ini adalah contoh dari famili Gingebridae. Contoh dari famili Gingebridae adalah divisi Magnolivita, kelas Liliopsida, ordo Gingebrales, famili Gingebridae, genus Curcume, spesies Curcume domestica. 6. Famili Costaceae adalah tanaman tumbuhan berbunga. Ini adalah contoh dari famili Costaceae. Adapun klasifikasi ilmiah dari spesies ini adalah Kingdom Plantae, divisi Magnolivita, kelas Liliopsida, ordo Gingebrales, famili Costaceae, genus Costu, spesies Costu spicius. Famili Carnaceae adalah salah satu tumbuhan. Ini adalah contoh dari famili Carnaceae. Klasifikasi ilmiahnya sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Magnolivita, kelas Liliopsida, ordo Gingebrales, famili Carnaceae, genus Carna, spesies Carna edulis. Yaitu famili Maranthaceae, yaitu tanaman berbunga, biasanya dikenal dengan tepung rempah. Ini adalah gambar dari famili Maranthaceae. Adapun klasifikasi dari gambar tersebut adalah Kingdom Plantae, divisi Magnolivita, kelas Liliopsida, ordo Gingebrales, famili Maranthaceae, genus Marantha, spesies Marantha leuconiora. Manfaat dari Gingebridae adalah yang pertama sebagai bahan makanan, yang kedua sebagai rempah-rempah, yang ketiga sebagai tanaman hias, dan yang keempat sebagai bahan obat-obatan. Sekian dari penjelasan tentang Gingebridae, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan